ada beberapa tempat unik yang dapat kita jadikan rekomendasi. Salah satunya adalah Museum Linggam Cahaya yang menyimpan peninggalan benda-benda bersejarah. Ini adalah saksi bahwa Lingga pernah berdiri sebagai kerajaan Melayu terbesar di masa lalu. Selain museum, Lingga juga memiliki wisata bahari yang terbentang luas di antara pulau-pulau yang sebagian besar dikelilingi oleh lautan. Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi di bagian barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Bicara tentang Kepulauan Riau, pasti beberapa pulau menyimpan keindahan bahari. Ya, Pulau Benan merupakan salah satu pulau di wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, yang mempunyai potensi wisata bahari. Konon katanya, di sana juga masih terdapat terumbu karang yang sangat indah dan alami. Banyak juga spot-spot yang dapat kita lakukan di pesisir pantai, yakni rafting, melepaskan penyu ke laut, dan di sela-sela waktu kita dapat menikmati keindahan matahari terbenam atau sunset. Kabupaten Lingga memiliki potensi alam yang sangat luar biasa, seperti indahnya pesona alam air terjun Resun 7 Tingkat yang berada tepat di bawah kaki Gunung Dayak Lingga. Ada juga air terjun Jelutung yang memiliki debit air 6.000 liter per detik dan memiliki total disulfide solid 3 ppm yang menunjukkan bahwa air terjun Jelutung masuk ke dalam kategori air layak minum yang rencananya akan menjadi sumber kebutuhan air bersih bagi Kota Batam nantinya. Hal ini telah dipaparkan dalam Seminar Nasional Pembangunan dan Pengolahan Bendungan di Batam yang dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Muhammad Basuki Hadi Mulyono bersama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan juga Bupati Lingga alias Welo. Dalam memudahkan akses wisatawan domestik maupun mancanegara untuk memperoleh informasi melalui Disparpora Kabupaten Lingga, mendirikan Tourist Information Center di 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan Benan, Jagoh, dan Sungai Tenam. Selain itu, juga terdapat kunjungan kapal layar dari berbagai negara di dunia yang menjadi salah satu promosi wisata yang cukup menjanjikan dalam program Sail to Lingga. Dalam sektor pertanian dan perkebunan, Kabupaten Lingga terus berupaya dalam pemanfaatan potensi alam melalui peningkatan hasil pertanian dengan harapan dapat menjadikan Lingga sebagai daerah lumbung padi nasional di wilayah perbatasan yang tertuang dalam visi dan misi menuju Lingga Terbilang 2020. Di sektor pertanian, Kabupaten Lingga memiliki luas lahan sawah pada tahun 2018 mencapai 768,50 hektar dengan rata-rata produksi 8,33 ton per hektar di beberapa kecamatan. Di sektor perkebunan, kelapa menjadikan Lingga sebagai lokasi KTT di antara negara Malaysia, Singapura, dan Thailand yang rencananya akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia. Kelapa menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Lingga dengan target penanaman pada tahun 2021 dengan luas perkebunan 277 hektar. Sementara untuk peternakan berada di Pulau Bakung, Kecamatan Bakung Serumpun sebagai benteng pengamanan negara dari penyebaran penyakit hewan impor. Dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sektor perikanan cukup menunjang karena sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga juga melakukan beberapa pilot project dalam pengembangbiakan ikan kakap dengan menyalurkan 7.000 bibit ikan kakap kepada nelayan Pulau Teban, Desa Temiang, Kecamatan Senayang.
Perikanan ikan air tawar tidak kalah penting bagi Pemkab Lingga, yakni dengan membangun tambak udang seluas 1.000 hektar di Desa Maruktua Kecamatan Singket Barat dan Desa Resang Kecamatan Singket Selatan. Selain terus mengembangkan program dalam bidang pertanian dan perikanan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pemerintah Kabupaten Lingga akan dicanangkan menjadi salah satu daerah penghasil garam di Provinsi Kepulauan Riau. Bertempat di sebuah desa yang bernama Desa Batu Berdaun di Kecamatan Singket, akan dijadikan lokasi demplot garam skala regional Sumatera oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Kepulauan Riau yang diketuai oleh Haji Alias Welo yang juga menjabat sebagai Bupati Lingga. Demplot garam tersebut rencananya akan diresmikan dalam waktu dekat ini saat kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kabupaten Lingga. Pemerintah Kabupaten Lingga menargetkan dalam satu lahan dapat menghasilkan kurang lebih 70 ton garam dan garam yang dihasilkan nantinya akan diperuntukkan bagi memenuhi kebutuhan garam di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri. Tidak menutup kemungkinan menjadi komoditas unggulan ekspor dari Provinsi Kepulauan Riau ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Bupati Lingga Alias Welo berharap dengan adanya demplot-demplot garam tersebut dapat menjadikan sumber penghasilan baru bagi masyarakat sekitar demi terwujudnya visi-misi yang disuarakan oleh pemerintah Kabupaten Lingga untuk terus menyongsong program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dengan konsep ekonomi kreatif di pinggiran wilayah perbatasan. Sebagaimana yang menjadi harapan pemerintah pusat di bawah pimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian serta dihadiri lebih kurang 231 kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Daerah Penghasil Kelapa serta beberapa negara penghasil kelapa. Proses pengerjaan saat ini sudah mencapai 25% dan kita menargetkan minimal 80% pembangunan rampung sebelum kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Lingga. Pembangunan sentral IKM Kelapa merupakan program lanjutan setelah tahun sebelumnya juga telah selesai dibangun dengan beberapa bangunan utama seperti gudang administrasi sentra pengolahan kelapa, gudang produksi sabut kelapa dengan nilai proyek 4 miliar lebih yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK. Kementerian Perindustrian kembali mengucurkan anggaran senilai 9 miliar lebih untuk pembangunan sentra produksi minyak goreng, pengolahan nata de coco, bangunan lantai jemur kokofit, lantai jemur kokofiber sabut, tempat penyimpanan dan pengolahan bahan baku sabut, pengolahan briket arang, dan pembangunan pengolahan kopra. Pemerintah Kabupaten Lingga berupaya dan bekerja keras dalam pembangunan ini, sehingga menjadi bukti bahwa Lingga serius ingin menjadi pusat perkebunan kelapa di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga juga akan menjadi tuan rumah pada saat KTT Kelapa Sedunia yang akan dihadiri oleh ratusan kepala daerah di Indonesia.